Seleksi Kompetensi Dasar SKD Calon Aparatur Sipil Negara CASN tahun 2021 Kabupaten Belitung mulai dilakukan pada Selasa tanggal 14 September tahun 2021. Berlangsung dalam masa pandemi COVID-19, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, Kabupaten Belitung tak menyiapkan ruang publik buat keluarga atau rekan peserta menyaksikan siaran langsung Skortes. Kami tidak menyediakan ruang publik, tapi keluarga bisa tetap menyaksikan live skor peserta saat sedang mengerjakan ujian melalui YouTube, kata PIT Kepala BKSPDM Kabupaten Belitung Ita Wahyuni. Siaran langsung skor peserta dapat disaksikan melalui akun YouTube Kanrek 7 BKN Palembang. Keluarga atau rekan peserta SKD CASN 2021 Kabupaten Belitung dapat memantau melalui channel YouTube Kanrek 7 BKN Palembang. SKD CASN di Kabupaten Belitung akan berlangsung pada 14 sampai 20 September tahun 2021. Dalam sehari dijadwalkan 4 sesi, kecuali Jumat yang hanya 2 sesi. Dalam satu sesi, ada 50 peserta. Ada total 1.134 pelamar CPNS dan 132 pelamar PPPK non-guru. Meski begitu, tidak semua peserta mengikuti ujian di BKPSDM Belitung. Sejumlah peserta mengikuti ujian SKD di luar daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Pekanbaru, Pangkal Pinang, juga Palembang. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.